Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans Ayu Ting Ting, selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di sore hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, terlebih dahulu saya ingatkan agar kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe-nya. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di sore hari ini, kita awali dari postingan-postingan di akun pribadinya Ayu Ting Ting ya. Dimana di dalam postingan-postingan terbarunya di sini ada dua kabar ya. Yang pertama, ucapan terima kasih buat kita para fans yang telah menyaksikan acara brownies ya. Di sini Ayu menuliskan caption, yuhu makasih manis brownies. Kemudian kabar kedua masih dari postingan di akun pribadinya Ayu Ting Ting, di mana kali ini Ayu Ting Ting memposting kontes KDI ya, Gebiar Ambiar, yakni Senin 24 Agustus 2020 jam 19.00. Artinya nanti malam kita akan kembali ya menyaksikan Ting Ting di layar televisi, tentunya di MNCTV dalam acara kontes KDI. Di sini pun Ayu Ting Ting mengajak kita ya untuk menonton acara tersebut. Dia menuliskan caption, yuhu malam ini jangan lupa nonton KDI ya. Nah itu adalah caption yang ditulis oleh Ayu Ting Ting. Lalu caption tersebut tentu dikomentari oleh para sahabat. Di sini ada akun Instagram yang bernama Juwita Stores, kata dia, yuhu. Kemudian Kurnia Market 1, syukur malam ini. Nah itu adalah komentar dari para fans yang mengomentari postingan daripada postingan di Ayu Ting Ting ya. Lalu kabar yang ketiga datangnya dari Ayu Ting Ting official update ya, di mana dalam postingan kali ini, postingan terbarunya yakni ketika Ayu Ting Ting tengah berada di The Halu Cafe ya. Wah, ada yang spesial nih pelayanan hari ini, di mana yang menyajikan langsung idola kita ya, idola kita yakni Ayu Ting Ting. Wah, bersyukur benar ini pelanggan yang satu ini langsung dapat pelayanan spesial dari Ayu Ting Ting. Luar biasa memang idola kita yang satu ini, ia terjun langsung melayani daripada para pelanggan. Wah, tentunya kalau pelayanannya seperti ini, tentu The Halu Cafe pastinya akan selalu ramai ya. Pasti akan selalu ramai dikunjungi para pengunjung, sekaligus sambil menikmati icip-icip itu dan langsung bertemu dengan sang idola, tentunya dengan Ayu Ting Ting. Wah, sekali lagi bersyukur sekali ya idola yang satu ini. Lalu dari postingan itu pun tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya. Di sini ada akun yang bernama Karin Dev, kata dia, banyakin dong Min videonya Ayu saat lagi kerja di Instagram nyanyi video seperti ini. Kan bisa jadi inspirasi bahwa seorang artis besar dan bos juga tetap mau kerja langsung, gak cuma kasih perintah. Lalu akun yang lain yang bernama Zakaria Jackie, kata dia, ya Tuhan, gimana kalau jadi karyawannya dibantu sama idola, gak fokus pastinya. Nah itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang kaget ya melihat postingan ini. Ayu Ting Ting langsung terjun tangan melayani daripada pengunjung kafe tersebut. Wah, tentunya kita doakan ya, semoga kafe The Halu Ayu Ting Ting akan selalu ramai dikunjungi para pengunjung. Ini dulu kabar spesial di sore hari ini bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar selanjutnya. Sekian, terima kasih.